Halo guys, ini hari gue mau nonton latihan drifting di acaranya Juragan 99 Akbar Ais di Karawaci. Ini pertama kali ya gue Karawaci di sirkuit sana. Langsung aja yuk, di situ ada Mandio, ada Alinka yang pakai produk dari desa Akbar Ais dan lain-lain. Stay tune ya, nonton terus guys. Hajatan. Jadi ORD bisa kerja sama kita nih karena kita harus pakai knalpot sekarang. Oh iya iya iya, siap. Pakai MS Glow juga dong. Oh, iya dong. Tengoklah budak-budak gila ini lah. Bukan lagi rotari ya. MS Glow. 20B. Kagak punya pikiran ini. 2, 3, 4 tuh. 20B. Ini pedok. Di sini semuanya ORD, ORD, ORD. Ini udah jelas. Aman Dio. Ini Haji Putranya. Isam. Mobilnya Kakak Alinka. Terus mobil uang bos andalan gue Haji Amandio, semuanya pokoknya deh. Yuk, berapa mobil yuk dari lu yuk? 5 mobil, 5 mobil semua. Alhamdulillah cap 3 huruf. Nah, kita bikin kartel timur aja. Is kartel gitu ya. Oh, ini sistem kartel. Tapi nanti aku revisi tuh ujungnya tuh ya. Ujungnya aku mau karbon tuh baru. Kenapa makanya jadi aku yang makasih ya Kalinka. Ya enggak apa-apa. Tadi malam bisa. Iya. Kalinka. Exhaustnya gimana? Mantap. Tapi nanti aku revisi ya itunya ya. Tak panas. Terakhir ketemu pas sama Ali. Sama Ali udah sebelum COVID itu. Ya, luck ya. Aduh, ini dunungan aing semua ini.
Haji Dio, Bang Putra, Haji Odi, siap 3 huruf. Cap 3 huruf. Kenapa semuanya cap 3 huruf ya? Asel oleh. Drone 3 biji di belakangnya Haji Putra. Sadap. Ja. Halo. Nah, tapi kurang sehat mobil aja ya. Sik. Kamu gurit, gue ini puasa, gak tau deh kalau dia. Alhamdulillah. Oh.
ini Dio akan bikin di Edutown ya untuk kelas drifter ya. Jadi akan kita pisah karena balik lagi kita efisiensi budget. Kita berusaha one day event selesai supaya kita bisa bikin serinya lebih banyak. Gitu. Kita juga berharap nama-nama baru bisa harumin nama drifter lagi. Dan kedepannya kalau bisa drifting bisa menjadi industri. Betul, setuju. Ya, dengan adanya sirkuit ini sih kita rasa akan lebih mudah untuk menjadi industri karena ada tambahan mungkin teman-teman ada yang bertanya bisa nggak sih kalian mau latihan di sini, bisa. Tapi setelah tanggal 29 nanti akan grand opening insya Allah Pak Bamsud akan opening juga tanggal 29 ini di Kejunas seri yang pertama. Dan untuk tanggal-tanggal event selanjutnya kita akan terus update. Dan yang terakhir sih, lagi ya, ada yang mau ditambahin? Kita tambahin sedikit, juri kita itu ada Dean dan Dika, satu lagi masih dicari. Ini pun juga, gue terima kasih juga Dean dan Dika. Dengan senang hati, gak apa-apa, gak dibayar mahal, yang penting industri tetap jalan, tepuk tangan dulu. Luar biasa, kena kan akhirnya kan? Kali, yuk. Udah orang juga tahu gua kagak ngomong. Gua dari kemarin gua nyari barbuk ini doang siang-siang. Punya BT, kami punya Haji Emanuel Amendio. Akhirnya kenanya sekarang noh. Guys, mereka sepasang pasangan gay yang lagi memadu kasih honeymoon. Ini gay banget. Dia bukan gay. Dia cuma suka laki-laki. Dia juga mereka bagu honeymoon. Kalian acaranya di Bali apa di mana nanti? Di Bali apa di mana? Di Belanda. Singgah dapur. Belanda. Oh. Kalau di Belanda udah legal ya soalnya ya. Pagi ngapain pagi? Alhamdulillah, yang penting nyampe mari. Pakarnya tangannya di atas.